Udah selesai, langsung tancap gas pulang, guys. Hari ini bertepatan dengan Lebaran. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pemburu kerang hari ini. Pagi hari ini kita akan melihat gerombolan-gerombolan atau petani-petani pemburu kerang, ya guys. Suasana di pagi hari ini bersama kru-kru semua petani-petani di sini, guys. Nih, banyak banget nih, guys. Yuk, kita lihat. Oke, simak terus video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Oke, gratis. Oke. Nah, ini guys, penampakannya tuh banyak kapal-kapal yang panen, guys. Nah, banyak sekali ini musim-musim panen hari ini. Guys. Banyak banget, guys, kapal-kapal. Berlomba-lomba cepat-cepat selesai ini. Soalnya nanti kalau nggak cepat-cepat selesai, bongkarnya itu ngantre, guys. Yuk. Ini banyak banget, guys, kapal-kapal ini. Paling deket nih. Ini masih pagi, guys. Masih setengah tujuh kurang. Tadi berangkat jam 4. Udah dapat satu kapal, udah pulang ke satu kapal lagi ini. Nah, itu guys. Cuacanya sekarang mendukung, kemarin satu minggu masih mendung, guys. Ini ya masih sedikit mendung. Nah, kemarin mendung terus ombak juga. Sekarang enggak, guys. Nih, selesai motongin tali ini, guys. Tali bekas apa ikatan kerangnya itu di mesin itu, mesin gilingnya. Ayo, gangguai. Ini guys, bahaya sekali kalau di sini. Ini guys, harus hati-hati. Harus diingat-ingat, itu fan belnya harus dilepas dulu. Soalnya kalau enggak, aduh, bisa kegiling nanti kalau mesin nyala. Ya, kemarin ada satu korban di kapal sebelah, kakinya putus masuk ke dalam sini. Bukan di sini, di kapal sana, di kapal tetangga. Guys, suasananya seperti ini, guys. Kalau panen rame, kapal-kapal rame pesertanya. Wah, itu juga ada, sudah selesai, langsung tancap gas pulang, guys. Ini bertepatan dengan Lebaran.
lebaran kedua. Lebaran kedua kalinya. Saya masih terus semangat berjuang di sini, oke? Yang penting diberikan kesehatan selalu. Oke, ya beginilah kondisinya. Banyak banget dari kapal-kapal. Anginnya lumayan, guys. Oke. Kondisi hari ini, kondisi di pagi hari ini para pemanen kita, apa petani kerang, seperti itu kondisinya, guys. Dan untuk para scraper saya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin semuanya, maaf. Oke, cukup sekian, kita akan lanjutkan lagi panen lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.